Kalau tidak, tuan-tuan perempuan, maka terjadilah fenomena aku kapekan kau, kau kapekan aku. Habis semua kape, tak ada orang dekat masjid. Let make it clear. Bukan saya ataupun tuan-tuan perempuan yang ijtihad orang tu murtad. Okay? Jangan kita nampak, oh, apa yang bro cerita tu aku nampak lah ada dekat orang tu murtad dia tu. Jangan. Bahaya. Saya kata bahaya kerana Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mengatakan saudara dia itu kafir, jikalau dia tidak kafir, maka perkataan itu kembali kepada dia. Maka urusan sama ada orang itu murtad ataupun tidak, hatta terjadi kerap dalam masyarakat kita, orang tu kita tak pernah tengok dia sembahyang, masjid pun tak pernah datang, puasa kita tahu dia memang culas. Bila dia meninggal, tanggungjawab kita tetap perlu solatkan dia, sembahyangkan dia, kemudian kebumikan dia cara Islam. Dia Muslim tak Muslim, itu urusan dia dengan Allah. Kerana secara rasminya kita tak tahu. Kita tak boleh kata dia confirm murtad, aku tak pernah nampak dia sembahyang. Oh, tak boleh. Kalau tidak, tuan-tuan perempuan, maka terjadilah kita kata sebagai fenomena aku kapekan kau, kau kapekan aku. Habis semua kape, tak ada orang dekat masjid. Maka kita jangan pergi kepada yang ekstrim itu.